Sabah Tan Sri Musa Aman menyifatkan pemergian Allahyarham Datuk Taufik Abu Bakar Titingan, 56 tahun, sebagai satu kehilangan besar buat Sabah. Sebagai wakil rakyat, Allahyarham telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Allahyarham adalah seorang sahabat, seorang insan yang mulia dan baik hati, seorang jemaah menteri yang bekerja yang sehingga akhir hayat proaktif, dedikasi dan amat bertanggungjawab menjalankan tugasnya. Tan Sri Musa ditemui media selepas menunaikan solat sunat jenazah bersama kira-kira 1,000 jemaah di Masjid Raya Tawau sebelum Allahyarham Datuk Taufik dikebumikan di Tanah Perkuburan Islamiah Tawau. Terdahulu, Tan Sri Musa bersama-sama beberapa anggota Kabinet Negeri termasuk Timbalan Ketua Menteri Datuk Sri Yahya Hussein dan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Masidi Manjun berada di lapangan terbang Tawau menyambut ketibaan jenazah Allahyarham Datuk Taufik dari Kuala Lumpur. Saya selaku Timbalan Ketua Bahagian memang tahu beliau ini adalah orang yang baik, orang yang pemurah, suka membantu orang-orang yang miskin dan sebagainya. Tanah air sudah tentu kehilangan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, yang rajin bekerja, yang mesra kepada semua golongan, tidak kira tua muda, bangsa dan agama. Kami terasa dan sungguh-sungguh kehilangan beliau. Saya dapati bahawa memang Yang Berhormat adalah seorang yang sangat prihatin kepada semua rakyat, tidak kira kaum dan bangsa. Bagi saya, pemergian Yang Berhormat arwah ini adalah satu kurian bukan saja di kalangan politik, malahan di peringkat negeri Sabah, di dalam ahli kabinet pun.